Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, bertemu lagi di channel saya, channel Mugi Present. Channel yang selalu membawa happy dan mengulas tentang berita-berita yang tak pasti. Kali ini gue akan membahas masalah kebutuhan kalori manusia ya. Kebutuhan kalori tubuh manusia. Kalori merupakan jumlah energi yang terkadang dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Rata-rata wanita memerlukan 2000 kalori dan pria membutuhkan 2500 kalori setiap harinya. Untuk wanita dan orang yang berusia tua yang memiliki gaya hidup pasif yang tidak bergerak kemana-mana, biasanya membutuhkan asupan kalori sebesar 1600 kalori setiap hari. Sementara itu, anak-anak, remaja, dan wanita yang aktif beraktivitas atau yang sedang menyusui membutuhkan sekitar 2200 kalori. Sedangkan untuk remaja yang aktif beraktivitas, asupan kalori yang dibutuhkan sekitar 2800 kalori. Namun, setiap individu, kebutuhan setiap individu, setiap kebutuhan kalori setiap individu itu bervariasi, tergantung pada faktor seperti usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan yang saat ini, dan tingkat aktivitas fisik. Menentukan jumlah kalori yang sangat tepat membantu mengurangi resiko berbagai masalah kesehatan. Hidup sehat, tubuh yang kurus, kesehatan yang terjamin merupakan dambaan setiap manusia di bumi ini. Untuk itu, jaga pola makan, pola pikiran, selalu berpikir negatif. Selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.